Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kami selalu skeptis ketika melihat kabar sebuah drone kamikaze FPV berhasil menggosongkan tank di medan laga. Kalau mungkin sekelas APC, truk angkut, ataupun kendaraan 4x4, itu masih mungkin. Tapi kalau untuk MBT, dalam logika kami berpikir, mungkin hanya akan menyebabkan lecet saja. Karena ukuran drone yang kecil, dengan muatan peledak yang terbatas. Ditambah, itu merupakan hasil dari kerajinan tangan, yang bahkan dibuat saat berada di garis depan. Kami menganggapnya pasti akan kurang maksimal. Tapi ternyata, asumsi kami salah. Pada video ini, kita akan melihat bagaimana sebuah drone kamikaze FPV, hasil kerajinan tangan pasukan Ukraina, berhasil menggosongkan T-80 Rusia. Di awal video bisa Anda lihat bagaimana drone FPV modifikasi Ukraina terbang mengejar sebuah T-80 Rusia yang melaju dengan kecepatan tinggi dan posisi kubah dan meriamnya mengarah ke belakang. Kemudian, drone intai Ukraina mendokumentasikan bagaimana FPV itu menghantam sisi belakang T-80 Rusia itu. Sekilas T-80 itu nampak seperti baik-baik saja dan kemudian, tiba-tiba T-80 itu berhenti. Terlihat api kemudian muncul dari kubah T-80 itu. Setelah itu, nampak terlihat asap hitam juga muncul. Disusul kemudian asap kuning yang nampak sangat beracun juga muncul dari T-80 itu. Yang membuat kami percaya kalau aksi pemanggangan T-80 ini hanya dilakukan oleh sebuah drone FPV adalah karena videonya tidak diedit atau dipotong secara frontal. Terlihat video berjalan biasa saja. Bahkan ketika tiba-tiba tank diam, di situ terlihat dipotong sesaat sebelum api muncul. Yang bisa disimpulkan, bahwa T-80 ini tidak mengalami serangan dari senjata lainnya setelah serangan dari drone kamikaze FPV Ukraina. Dan yang lebih hebat lagi, ini bukan merupakan T-80 biasa, melainkan T-80 BVM OBR 2022. Yang artinya, ini adalah varian tank T-80 tercanggih yang diproduksi pada tahun 2022. Bagaimana pendapat Anda? Apakah ini merupakan aksi tunggal dari drone kamikaze FPV? Atau Anda menemukan petunjuk lainnya bahwa T-80 ini diserang oleh alutsista lainnya selain drone FPV? Berikan komentar Anda.